besar para netizen. Ada yang bilang kita bertiga tuh mirip, katanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Luar biasa. Itu yang ingin saya dengar. San Mori, hari Minggu hari ini gua mau bikin konten spesial requestan dari para netizen. Apakah itu? Ini adalah konten 3 dimensi. Apa yang terjadi? Bakti. Aduh, gak naik lagi. Miring-miring. Jadi sebenarnya ini bukan konten sendiri, tapi ini konten collab. Kalep. Kecewakan. Karena jam berapa sih? 7.13. Telat gak? Harusnya jam 7 karena ada satu orang, dia yang on time orangnya. Sudah mulai ramai jam 7. Kita lihat siapa yang udah datang. Minalaidin wa faizin. Ini. Jadi kita bikin requestan para netizen ya. Ini Abang Ade. Ini Abang Ade. Ini Abang Ade ini ya. Lu gondrong gitu-gitu ya. Berarti mirip ya model rambut kita nih ya. Iya. Si Padel juga begitu. Kalau gondrong. Oh iya. Oh iya benar juga ya. Padahal kan begitu. Polem. Jadi ngejim polem. Makanya dia leher bagian kirinya. Iya, dia keras. Mana? Tadi gua lewat situ ramai banget ya. Tadi Aerox banyak banget tadi. Ini kayaknya komunitas deh. Kayak enggak, kayaknya mereka Karang Taruna deh. Yo man, gitu dong. Kayaknya. What's up, bro? What's happening? Budi, Bridges. Apa kabar, coy? Ini adalah moge-moge pecinta lokal. Sini ada Avioni Fitri Special Edition ya. Requestan langsung dari AB. Jadi ada tulisannya Yamaha MT9. Dan di sini ada knalpot juga yang punya lokal tapi gak kalah kerennya, yaitu ada Unknown Product. Gila, soft sell banget gua di sini. Karena semuanya dipromosi. Oke. Jadi untuk teman-teman Avionik ataupun Unknown, kalau misalkan mau endorse gua tinggal swipe up. Kesel. Oh iya. Orangnya udah datang. Jam berapa sekarang? Ya, 30 menit lebih lama. Kenal aja ini. Lewatin aja, gak apa-apa. Biarin aja. Ngobrol aja sama orang lain. Biarin aja, gak disapa. Sini. Oke. Jadi ini requester para netizen, ada yang bilang kita bertiga tuh mirip katanya. Apakah itu benar? Benar. Lagi ngobrol. Kayaknya gua anak tengah-tengah berarti. Gua abangnya, gua kedua aja. Bungsu, karena paling kalem di antara kita bertiga. Kalau gua tengah-tengah. Kalau menurut kalian siapa yang paling cocok anak pertama, kedua, ketiga? Bapaknya siapa ya? Pilih bapak. Awas dong.
Ada ZX10R paling keren yang pakai knalpot Resfit, yaitu Theo. Dan juga ini velgnya pakai velg Marche, dan ini keren banget. Marche, Resfit. Lihat belakangnya. Kabelnya udah hijau-hijau semua. Mantap banget. Belum netral. Cet mati ya. Iya. Di cet mati ya. Taruh. Oke. Wah. Wah. Tat. Iya, astagfirullah. Ngerokok lagi si bangsat. Udah masuk jalur, pas masuk jalur langsung ke jalur yang sebelah kiri. Udah dari seberang yang di sebelah kanan. Jadi kalau gua sendirian sih udah gua tegur habis-habisan. Sekarang kalau gua tegur, gua ketinggalan ntar. Masa helm gua dibilang helm Zeus? Itu banyak banget orang di Instagram gua nge-DM, "Bang, itu Sarak Zeus apa? Model apa?" Sarak Zeus. Sakit hati. Paling mahal-mahal. Dikiranya Zeus. Wah, pelanggaran satu arah. Satu arah pelanggaran. Kamu enggak boleh muter balik, Pak. Muter balik. Gua enggak tahu jalan. Kiri bilang bos. Hah? Kiri bilang bos. Apa? Ya, kiri bilang bos. Gua enggak tahu jalan. Mas. Jalan mana? Nah, si Jasmine anjing bersik banget. Anjir, enak banget. Sumpah enak banget. Najis, najis enak banget. Lu gas, terus lu lepas gaya, keng, blop 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 blop. Patung kuda baru putar balik ya. Patung kuda baru putar balik.
Pas banget nih cuacanya nih segini nih. Patung kuda baru muter balik.